Ibu Mirza, Presiden Joko Widodo merupakan salah satu sosok fenomenal yang sederhana. Sejumlah postingan foto dan video dirinya bahkan menjadi viral di media sosial khususnya di Indonesia. Ya, Jokowi dikenal cukup aktif di dunia maya sejak masa kampanye Pilpres hingga kini sebagai presiden. Berikut ini adalah sejumlah gaya Jokowi yang ramai bahkan menjadi viral di media sosial. Di sebuah vlog yang diunggah ke YouTube oleh Kaisang Pangarep pada Juli lalu, Jokowi tampak mengenakan kaos oblong. Jokowi tampak santai beradu panco dengan putra bungsunya. Di sela-sela adu panco, Jokowi memberikan petuah-petuah tentang kehidupan kepada putranya. Selanjutnya adalah jaket bomber. Jaket ini sudah sering digunakan Presiden Jokowi di beberapa kesempatan. Salah satunya yang membuat heboh netizen adalah saat Jokowi mengenakan jaket ini sambil jumpa pers terkait aksi damai 4 November lalu. Jaket bomber mendadak jadi item fashion yang banyak dicari orang. Gaya pakaian Jokowi bahkan turut disorot oleh sejumlah media internasional. Dengan santai, Jokowi menyebut itu jaket pinjaman dari anaknya. 2 Desember lalu, Jokowi mendatangi doa bersama sambil berjalan kaki menembus hujan berpayung biru dari Istana Merdeka ke Monas untuk menunaikan salat Jumat bersama. Jokowi memegang sendiri payungnya. Payung biru pun tak luput dari sorotan netizen, dan sejumlah pedagang online mencoba peruntungan menjual payung biru. 4 Desember, Jokowi memamerkan sandal biru yang dibelinya di balik papan Superblok di Instagram dan Facebook. Di caption, Jokowi menulis lumayan dapat diskon 50% dan tambahan 20%. Harga sandal dari Rp299.000 menjadi Rp119.000.